Pak De. Topinya pakai apa topinya? Wih, ini master dari body repair kita nih. Aduh, Pak De kayak anaknya Deddy Kobuser, Pak De. Jadi ini adalah proses dari body repair Mitsubishi Grandis. Pertama itu kita dempul body dulu, habis dempul body, amplas kasar. Amplasnya nomor berapa, Pak De? 120, nggak kasar-kasar banget, guys. Berarti menandakan kalau pendempulannya itu sempurna. Wah, parah banget, Pak De. Ini satu hari kelar. Satu hari kelar. Jadi buat teman-teman yang mau ngecat, body repair, terus reparasi, mobil-mobil tabrakan, mobil penyok, bisa datang ke bengkel kita, maps-nya NK Racing Knalpot, atau tanya-tanya lewat WA 0896-325-11431. Ini dua panel kena 1,2. Jadi ini adalah proses dari perbaikan. Ini kemarin parah banget nih, di sini ada penyok. Terus di sini ini nggak ada foto itunya sih, Luk ya? Nggak ada foto sebelumnya ya? Sebelum didempulinnya ya. Jadi di sini nih pada ngelotok semuanya nih. Di sini ngelotok karena awalnya pendempulannya kurang sempurna. Nah, ini kita ulang lagi. Kita perbaikin lagi. Dan kap belakangnya ini kemarin bekas nabrak. Nah, ini kelihatan nih bekas nabrak. Oh. Ini kaca pecah nih kemarin. Ini baru beli kaca, dia orangnya beli kaca sendiri. Nah, di sini penyok, di sini juga parah, stel-stelannya juga parah, udah di stel, udah enak semuanya. Estimasi satu hari. Ini dari kemarin sih, jadi diketokin dulu kemarin. Nah, sekarang udah tinggal dempulin dari pagi, ntar kelar jam-jam 5-an udah kelar ini. Udah jadi. Oke guys, sekian dulu vlog kita hari ini. Tonton terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen yang mau reparasi, mau ganti knalpot, bisa ke bengkel kita. Itu adalah apa? Header, muffler. Muffler kita ada stok baru di sini. Stok baru. Nah, ini stok lama. Stok lama kita muffler semua, muffler knalpot. HKS, JS Racing, di sini ada knalpot-knalpot baru. Di sini ada knalpot-knalpot baru. Nah, ini adalah knalpot baru. Jadi kita ngabisin dulu stok-stok lama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.